saya hidup sendiri, jadi saya suka jalan. Ada nggak macam saya nih bro? Saya kasih lihat kalian nih suasana Kuala Lumpur. Biar kalian kalau kesini, kalian boleh jalan-jalan. Di belakang pun taman, tapi video ini bukan tentang KLCC, jadi saya nggak pergi ke tamannya. Ada yang tukang-tukang foto apa kayak ini khusus orang tukang-tukang foto lah gitu ya. Jadi kalau kalian mau foto mau hasil bagus, kalian boleh foto macam itu ya. Oke, restoran Nararas Satu Pineng. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. KLCC Kuala Lumpur, Malaysia. Kenapa aku di depan KLCC ini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa benda, jom kita cari tahu dulu. Dan di sini aku mau jalan dari depan KLCC ini menuju ke pusat kota lah ya. Bisa dibilang kota lah. Jadi saya mulai dari sini. Kenapa aku mulai dari sini? Soalnya dulu-dulu zaman dulu saya sering jalan ya sini. Dan apa yang ada di sini ini, tapi kayaknya mau hujan lah Kuala Lumpur nih. Gak apa-apa lah, jom kita jalan dulu. Nah, di sini ada sepeda motor parkir di tengah. Wow, dia parkir tempat jalan bro. Oke lah, kita lewat dulu. Ini pergi mana? Pergi mana? Oh, balik. Oh. Ini sudah jatuh ini. Oke lah, bye. Oke, bye. Bye. Yo, motor mana motor? Yo, ada motor? Motor ini. Oh, ini? Oh. Yo, beli ya? Beli sini ya? Oh, ini Malaysia punya motor. Betul ya? Oke lah, bye-bye. Yo. Oh, ya, orang kayaknya orang Pakistan ya. Ini motor kok banyak kali diparkir di sini. Oh, ini sama cewek ini. Kita lewat dulu. Oke, jadi begini suasana di depan KLCC. Kita mulai dari depan KLCC, bro. Mungkin ada yang rindu-rindu suasana ini. Orang asing. Oke, kalau kalian mau naik LRT, LRT-nya ada di bawah. LRT. Tapi bila kalian mau naik bus, ini bus free bro. Kalau kalian mau ke Bukit Bintang atau mau kemana, kalian boleh naik bus ini gratis tanpa biaya ya. Bayar bro. Oke, jadi di sini kalian nggak usah malu-malu bila kalian mau naik bus gratis nih. Banyak pula orang dulu ya. Banyak orang dulu di sini. Oke, jadi yang kalian lihat ini adalah suasana di depan KLCC. Tuh, KLCC-nya ada.
jarang-jarang saya jalan di sini ya, tapi hari ini saya sempatkan jalan biar kalian tahu dan melihat suasananya ya. Taksi di Malaysia itu kebanyakan pakai Proton ya. Oh, Protonnya itu Proton Saga. Buatan Malaysia itu Proton. Jawa tuh. Biasa rame nih orang nih kalau sore di sini taman nih. Madura nih bro. Ya, di sini ramai sekali orang. Lagi mengambil-ngambil foto. Masa nggak rame kayak gini? Seharusnya kalau kesini itu bawa pasangan, tapi di sini saya nggak ada pasangan, jadi saya sendiri. Ya. Kita jalan terus. Tukang-tukang foto apa kayak ini khusus orang tukang-tukang foto lah gitu ya. Jadi kalau kalian mau foto mau hasil bagus, kalian boleh foto macam itu ya. Jadi jangan khawatir ya, nggak punya iPhone di sini boleh jadi cantik fotonya. Cantik tuh. Ini terakhir. Oleh orang pertama.
biasanya orang-orang Indonesia dulu kalau hari-hari cuti di sini kan ya. Dan di sini kalian boleh lihat petugas nggak ada yang jaga sini ya. Kenapa petugas nggak ada di sini? Kita pun nggak tahu kenapa. Jumlah kita tinggalkan dulu. Suasana ini. Saya itu jarang jalan-jalan di sini ya. Pengen sih seperti orang duduk-duduk gitu kan. Tapi besok-besok lah. Kalau nggak buat ini, kita akan jalan dan duduk-duduk seperti orang-orang sini. Banyak orang Indo ya. Oke, jadi kita tinggalkan dulu tempat ini. So, di sini banyak orang yang jasa foto ya. Kalau kalian nggak ada iPhone seperti saya, mau hasil fotonya bagus atau keren, kalian boleh minta tolong sama mereka, tapi bayar ya. Kalau nggak salah 5 ringgit ke 10 ringgit ya bayarnya. Jadi apa-apa benda, jom kita tinggalkan dulu tempat ini. Kita jalan dulu. Saya hidup sendiri, jadi saya suka jalan. Ada nggak macam saya ini, bro? Saya kasih lihat kalian nih suasana Kuala Lumpur. Biar kalian kalau kesini, kalian boleh jalan-jalan. Di belakang pun taman, tapi video ini bukan tentang KLCC, jadi saya nggak pergi ke tamannya. Video ini tentang Kuala Lumpur. Dari KLCC sampai ke tengah kota, macam itulah ya. Ini bus-bus gratis. Thank you.
Tidak ada yang berubah di sini. Hanya setakat macam ini saja. Kalian mau jalan-jalan sini boleh. Jadi sekarang kita lagi tunggu. Hai. Hai. Cantik deh. Cantik lagi. Makanan orang Arab sangat oke. Restoran Nararas, satu Pineng, keren ya buatnya. Sini ada bar, kafe. Oke. McD. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sekarang kita lagi di pusat kota, tapi tahukah kalian? Sepi. Sepertinya sore ini udah jam 6, bro. Bintang Flash Club. Oh, ada klub sana ya? Ada klub sana. Gue tahu. Oke, jadi cukup jauh sejalan dan saya akan berhenti di Menara Kaha. Saya mau duduk-duduk di atas dulu untuk nenangin pikiran. Jadi kalau di Menara Kaha ini saya suka di atas, tapi di sini aku nggak buat video ya. Soalnya dulu pernah buat Menara Kaha. Kita udah sampai di Menara Kaha, yaitu menara tempat saya sering nongkrong. Tapi di sini aku nggak buat video, saya akan akhiri di depan menara.
Oke, jadi buat kalian yang mau jalan-jalan dari Kuala Lumpur depan KLCC sana, kalian boleh ikutin cara saya ya. Yaitu saya jalan dari depan KLCC sana sampai ke Menara KH, atau di depan kita ini udah Cangkat, Bro. Kalau kalian jalan terus, kalian akan jumpa yang namanya Cangkat. Kalau kalian jalan ya. Tapi di sini berhubung saya mau pergi ke menara itu, saya akan naik ke jejantas sini. Jadi apa-apa benda saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye.